Selamat siang, Bapak Ibu peserta kelas online penyusun, pelaksana, dan pengendalian kontrak pengadaan dilengkapi dengan kontrak konstruksi. Terima kasih yang sudah bergabung kelas online pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada siang hari ini adalah webinar sesi keempat kita dengan materi tata cara pemilihan pekerjaan konstruksi. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber kita pada siang hari ini Bapak Antonio Sudarto Pujo Wasito. Beliau adalah staf hukum di Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi kepada Bapak Antonio. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nesa yang telah mengantar kami dalam acara webinar hari ini. Saya sampaikan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu peserta webinar. Mudah-mudahan selalu berbahagia bersama keluarga. Hari ini, meskipun dalam keadaan kahar kesehatan dengan adanya konflik 19 ini, saya mohon agar Bapak dan Ibu peserta webinar masih tetap stay at home, selalu jaga kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan webinar ini, saya sungguh-sungguh menyampaikan terima kasih kepada LPKN yang meskipun dalam kondisi kahar kesehatan nasional, masih berkeinginan untuk mencerdaskan bangsa dalam hal pekerjaan JAKON atau dalam hal pelaksanaan pekerjaan JAKON. Bapak dan Ibu, ini CV saya yang kami sampaikan. CV saya ini ya sekedar untuk menginfokan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya itu terlalu lama di pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Di nomor 5 ini saya telah 30 tahun di PUPR. Sehingga mungkin saja penyampaian-penyampaian hari ini saya masih terbawa suasana masukan-masukan atau dalam bahasa saya terkontaminasi kebijakan Kementerian PUPR. Hal ini bisa dilihat secara negatif dan bisa dilihat secara positif. Harapan kami, Bapak dan Ibu, melihatnya acara hari ini adalah melihat secara positif saja, sehingga di dalam kegiatan pekerjaan konstruksi ini, apa saja yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kalau tadi pagi jam 10-an Pak Yan Faisal menyampaikan metode evaluasinya, saya hari ini mencoba untuk menyampaikan bagaimana menentukan dokumen pemilihannya sehingga mengevaluasinya yang disampaikan oleh Pak Yan Faisal tadi pagi lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi maupun pelaksanaan kontrak. Harapannya seperti demikian. Kita lihat ke slide selanjutnya, ini sekedar sertifikat dari direktur, mungkin karena saya sudah tidak aktif lagi di Kementerian PUPR, saya hari ini itu sebagai pakar praktisi, teman-teman mengatakan begitu, yang di dalam hal pekerjaan produksi dan konsultan produksi. Jadi saya lama 3-4 tahun belakangan ini saya lama di dalam persidangan dan itu tidak ingin hal-hal ini akan terulang amit-amit terhadap Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hal-hal ini selalu terhindari dari pelaksanaan pekerjaan produksi. Selanjutnya ini merah biru ini adalah merah biru kebanggaan saya dalam hal penyampaian materi supaya Bapak dan Ibu itu
bisa menerima dengan mudahnya. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa terdahulu yang hari Sabtu kemarin tentang kontrak kerja konstruksi, bahwa struktur dokumen pengadaan itu ada dokumen pemilihan, ada rancangan kontrak, dan ada dokumen kualifikasi. Kita perhatikan pelan-pelan di dalam tayangan saya ini. Hari ini adalah yang kita bahas tentang dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Bagaimana menentukan tata cara menentukan dokumen pemilihannya, sehingga di dalam pelaksanaan evaluasinya, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Rancangan kontrak yang sudah saya sampaikan kemarin tidak kita bahas hari ini. Rancangan kontrak ini adalah nanti apabila sudah menang kompetisi, gitu ya, apabila sudah menang kompetisi, dalam bahasa perpres dan permen itu menang tender maupun menang seleksi kalau untuk konsultan, baru diikat kontrak. Rancangan kontrak ini, kalau saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, secara sederhana adalah ada proses pertandingan yang dipertandingkan oleh Bapak dan peserta penyedia jasa, di dalamnya juga sudah diintipkan bagaimana melaksanakan pekerjaan apabila menang tender atau apabila menang seleksi. Yang di dalam dokumen tender tadi atau dokumen seleksi tadi, kita sampaikan mengenai rancangan kontrak Bapak dan Ibu. Sedangkan warna yang biru atau hijau ini, warna yang biru ini adalah standar yang berlaku NKRI. Jadi seharusnya, semestinya, seyogianya, teman-teman baik APBN, lintas kementerian, karena diatur oleh Permen 7 2019, beliau-beliau juga harus ngikutin standar yang diterbitkan di Kementerian PUPR. Karena apa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017, Menteri Teknis adalah Menteri PUPR adalah pembina Jakon. Bentuk pembinaan Jakon tadi bisa menerbitkan aturan, bisa mengadakan sosialisasi maupun pengawasan terhadap aturan-aturan Jakon. Dalam hal ini Permen 7 tahun 2019 ini telah menerbitkan aturan-aturan mengenai Jakon. Jadi pemahaman mengenai Jakon, Bapak dan Ibu, Jakon itu ngatur mengenai jasa konstruksi. Jasa konstruksi berarti ngatur mengenai pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Jasa konsultan konstruksi itu terdiri dari 3, kajian-kajian konstruksi, perancangan atau perencana konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Sedangkan pengadaan di luar itu standarnya mengikuti apa yang diterbitkan oleh lembaga LKPP. LKPP menerbitkan juknis perpres nomor 16 tahun 2018, beliau menerbitkan juknis sampai dengan nomor 7 sampai dengan nomor 19, sekitar 13 juknis. Salah satu di dalam juknis tadi di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 berkali-kali dia menyebutkan seperti itu, bahwa untuk Jakon atau untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi maka diserahkan kepada kementerian teknis yang membidanginya. Dalam hal ini menteri teknis menerbitkanlah Permen nomor 7 tahun 2019 yang di dalamnya ngatur mengenai pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Sedangkan barang jasa lainnya dan
konsultan non-konstruksi diatur oleh LKPP. Konsultan non-konstruksi itu misalnya konsultan hukum, konsultan lingkungan hidup, konsultan kesehatan, konsultan keuangan, dan seterusnya, yang tidak ada hubungannya dengan produksi. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu itu terjun di dalam kegiatan-kegiatan jasa produksi, maka ketika akan melakukan atau ingin ikut serta membangun dalam hal ada kompetisi dan seterusnya dalam pelaksanaan pekerjaan, maka seharusnya teman-teman pekerja KON itu mengikuti aturan-aturan kompetisinya di dalam Permen 7 tahun 2019. Jadi kompetisi ini bahasa kami Bapak dan Ibu, bahwa kompetisi ini hanya menamakan bahwa di sana tuh ada tender dan ada seleksi. Di dalam aturan secara umum, maka proses kompetisi bahasa kami atau proses pemilihan bahasa saya itu ada tahapan-tahapannya. Pertama kali adalah dengan e-processing, apabila pengadaan barang yang sudah ada e-katalognya, maka prosesnya bisa melalui e-processing. Kedua adalah dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu prosesnya itu karena nilai uang semata, karena nilai pekerjaan itu kalau pekerjaan di luar konsultan adalah 200 juta, maka prosesnya bisa pengadaan langsung. Kalau konsultan sampai dengan 100 juta, kecuali Papua dan Papua Barat. Karena Papua dan Papua Barat ada perpres tersendiri, yaitu nomor 17 tahun 2019, yang menyebutkan bahwa pengadaan langsung itu untuk konsultan 200 juta dan untuk di luar konsultan 1 miliar. Demikian Bapak dan Ibu, kita kembali ke tayangan. Kita kembali ke slide yang saya sampaikan ini, bahwa hari ini yang kita bedah, hari ini yang mencoba kita bahas adalah mengenai dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi saja. Sedangkan rancangan kontrak yang kita bahas dari sebelum kemarin dimasukkan di dalam dokumen pemilihan, dimasukkan ke dalam dokumen tender maupun dokumen seleksi, tetapi hanya untuk warning saja bahwa nanti kalau Anda, Bapak dan Ibu sekalian, akan mengikuti tender, akan mengikuti seleksi, atau dalam bahasa saya, akan mengikuti pertandingan, maka rancangan kontrak ini sebagai warning Bapak dan Ibu, agar dari rancangan kontrak ini, Bapak bisa mengetahui, oh, kesulitan pekerjaannya seperti ini, oh tantangannya seperti ini, oh keuntungannya seperti ini, oh kalau saya mengerjakan ini saya pasti rugi, dan seterusnya. Jadi yang kita bedah hari ini adalah dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan ini muaranya yang akan kita tuju adalah bagaimana pekerjaannya ini oke atau tidak. Oke, pemahaman saya adalah pekerjaan ini yang Bapak akan mengerjakan ini sesuai dengan aturan main, apakah Bapak bisa mengerjakan pekerjaan ini sesuai ketentuan-ketentuan seperti yang kita tentukan dalam dokumen seleksi, dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan di sini bisa tender, bisa seleksi ya. Baik, tadi menyebut pemilihan tadi kita lanjutkan lagi. Saya jangan ke sini dulu, nanti khawatir membingungkan Bapak. Pertama kali tadi tentang e-processing, apabila pengadaannya dengan e-katalog, terus kedua pengadaan langsung dengan nilai tertentu tadi, terus kemudian penunjukan langsung Bapak dan Ibu. Penunjukan langsung itu apabila keadaannya khusus seperti hari ini misalnya. Suasana hari ini adalah keadaan khusus sehingga teman-teman dalam pelaksanaan pekerjaannya bisa penunjukan langsung. Atau pekerjaannya khusus. Pekerjaan khusus itu misalnya hanya satu-satunya yang bisa melaksanakan pekerjaan dan seterusnya. Selanjutnya adalah tender cepat. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi sampai hari ini atau sesuai dengan aturan yang ada,
kita belum bisa melaksanakan tender cepat. Karena tender cepat ini ada mengenai CMS ya. Ada data-data kinerja dari penyedia jasa yang sudah masuk sistem. Sehingga kita ketika kita melaksanakan tender cepat, maka perusahaan-perusahaan yang telah berkinerja baik sajalah yang diundang dan mereka saling menawar. Apabila e-processing tidak bisa, pengadaan langsung tidak bisa, penunjukan langsung tidak bisa, tender cepat tidak bisa dilaksanakan, pilihan terakhir adalah tender atau seleksi. Demikian Bapak dan Ibu yang perlu ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini sesungguhnya dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi ini standar, sehingga apa? Sehingga teman-teman atau teman-teman pengguna, teman-teman PPK, teman-teman KPA, maupun Pokja, maka warna biru ini itu sudah given Bapak dan Ibu. Warna biru ini sudah ada di dalam dokumen standar. Misalnya kita contohkan dokumen pemilihan yang tadi yang ujung-ujungnya adalah terkait pada pekerjaan. Kepada peserta, instruksi kepada peserta tender atau instruksi kepada peserta seleksi, kalau Anda ingin menang, ikutilah instruksi-instruksi yang di dalam biru-biru ini, pekerjaannya melihat kepada LDP, lembar data pemilihan. Hari ini yang akan kita bedah adalah yang akan kita masukkan adalah bahwa merah-merah inilah nanti yang akan kita bedah. Karena merah-merah ini sungguh-sungguh sangat tergantung dari pekerjaan pengguna, dari pekerjaan PPK, dari pekerjaan yang dikompetisikan oleh pekerja. Sedangkan dokumen kualifikasi Bapak dan Ibu adalah dokumen-dokumen dari Bapak dan Ibu. Artinya dokumen kualifikasi ini di dalam aturan mainnya adalah, awas lo ya, dokumen kualifikasi ini yang akan kita evaluasi hanya dokumen-dokumen yang Bapak Ibu isi ketika ikut tender atau ketika ikut seleksi, atau dalam bahasa saya ketika ikut kompetisi atau pertandingan. Bapak hanya ngisi pengalaman, ngisi sendiri, tetapi ada warning dalam perpres, awas lo ya, kalau Bapak ngisinya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang Bapak isi, maka akan menjadi berdampak kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dampaknya bagaimana? Misalnya sudah menang, ternyata data kualifikasi isiannya tadi tidak benar, maka pemenang tadi dibatalkan. Dan Bapak Ibu akan dikenakan blacklist. Demikian Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan di tayangan ini. Kita lanjut tayangan berikutnya. Ini yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu, bahwa dengan Perlen nomor 9 2018 itu seluruh aturan-aturan main di dalam pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada kementerian yang membidanginya. Ini di dalam Permen 7 tahun 2019, ini menyatakan bahwa pasal 3 ayat 1 bahwa Permen PU ini mengikat untuk APBN. Artinya APBN seyogyanya, semestinya ngikutin apa yang telah ditentukan dalam dokumen tender oleh Permen 7 tahun 2019 ini. Sedangkan APBD di sini disampaikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Kok beda? Kok tidak perlakuannya tidak seperti nomor 3 di atas? Karena di perpres sendiri di pasal 86 ayat 1 ayat 2 bahwa kepala daerah itu dapat membuat standar dokumen sendiri. Namun kenyataannya kepala masing-masing kepala daerah, karena memang bukan bidangnya, karena sesuai undang-undang adalah tugas Kementerian PUPR, maka ketika dokumen Permen PUPR nomor 7 tahun 2009 itu akan sebagai dipakai untuk APBD, seharusnya ada surat dalam tanda petik yang menyatakan bahwa mereka akan menggunakan sepenuhnya Permen 7 tahun 2019 dengan catatan ketentuan umumnya, misalnya PA adalah menteri diganti menjadi PA adalah kepala dinas dan seterusnya.
dalam praktek pelaksanaannya nggak berubah sama sekali, Bapak. Yang membedakan di untuk APBD hanya definisi-definisi saja. Misal di daerah ada PPTK, permen ini kan tidak ada PPTK. Misalnya PA itu Pak Menteri, kalau APBN, sedangkan kalau APBD PA itu kepala dinas dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang tidak mempengaruhi terhadap evaluasi, tidak mempengaruhi terhadap penetapan pondan dan seterusnya, hanya sesungguhnya atau seharusnya seyogianya teman-teman di APBD itu menyampaikan surat sepotong surat atau mendeklarkan dirinya bahwa PUPR akan dipakai, tapi misalnya tadi mengganti dengan definisi-definisi yang misalnya PA dan seterusnya, PPTK dan seterusnya itu ditambahkan. Demikian Bapak dan Ibu. Kita lihat kepada tayangan berikutnya. Acara hari ini adalah pekerjaan konstruksi. Ketika acara hari ini ada pekerjaan konstruksi, maka Bapak harus melihat kotak yang di bawah ini, Bapak. Kotak yang di bawah ini, sedangkan di atas adalah mengenai konsultan konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok saya harus menyampaikan ini? Karena tata cara pemilihan, apa yang Bapak akan lakukan evaluasi nanti, maka itu sudah ditentukan di dalam dokumen pemilihan itu sendiri. Ya. Apa yang akan dievaluasi oleh teman-teman Pokja maupun PPK, itu setelah seharusnya sudah ditentukan dari awal dokumen dokumen pemilihan itu sendiri. Misal. Nomor satu, ketika Bapak akan melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman PPK maupun Pokja, ketika mereka menyusun dokumen kualifikasi, maka susunan kualifikasi tadi, Bapak harus bisa membedakan ini pra-kualifikasi atau pasca-kualifikasi. Kalau pra-kualifikasi di dalam Kementerian PUPR, Bapak lihat tayangan nomor 5, pekerjaan konstruksi nomor 5. Standar dokumen tender, sistem nilai, metode prakualifikasi. Artinya apa? Artinya ketika proses pemilihan tadi menggunakan prakualifikasi, maka salah satu syaratnya adalah bahwa pekerjaan itu teknologi tinggi, pekerjaan itu risiko tinggi, pekerjaan itu diselesaikan atau diselesaikan atau dilaksanakan harus menggunakan peralatan khusus. Terakhir, pekerjaan itu output dari pekerjaan tadi itu beberapa item susah diprediksi. Totalnya oke, tapi item-item tertentu yang susah diprediksi. Atau susah ditentukan sejak awal. Sehingga Bapak dan Ibu akan menggunakan PPK dan Pokja akan menggunakan proses tendernya adalah dengan prakualifikasi. Kalau tendernya itu dengan prakualifikasi, maka sebelum kompetisi, sebelum bertanding, dokumen kualifikasi yang dievaluasi lebih dulu. Dokumen kualifikasi adalah dokumen Bapak dan Ibu. Dokumen dari badan usaha yang Bapak Ibu isi itu dievaluasi, apabila telah memenuhi syarat, maka baru diundang untuk kompetisi. Jadi dokumennya itu ada dua ya. Pertama kali ada dokumen kualifikasi, setelah dokumen kualifikasi dia langsung oke, baru itu diajak untuk diundang untuk mengadakan tender, gitu ya, mengadakan tender. Di dalam tender ini menggunakan sistem nilai. Jadi tidak sistem gugur, Bapak Dani. Tidak sistem gugur. Sistem nilai, yang disebut sistem nilai itu apa? Yang disebut sistem nilai adalah
kombinasi kualitas, kombinasi teknis, dan kombinasi harga yang nilainya 100% itu yang terbaik yang menang. Beda dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Beda dengan pasca kualifikasi. Jadi nomor 5 itu prakualifikasi. Ya Bapak dan Ibu ya. Syaratnya prakualifikasi, tata cara menyusun dokumen pemilihannya, ya harus melihat apakah pekerjaannya ini kompleks atau tidak. Kok kompleks itu dengan pemahaman tadi. Dan lebih tinggi, resiko tinggi, dirancang dengan alat khusus, dan kemudian output dari pekerjaannya itu susah didetailkan. Gitu, Bapak. Sehingga proses proses tendernya atau proses pertandingannya atau tata cara penyusun pemilihannya harus diawali ini kontraknya kontrak tendernya dengan prakualifikasi. Kemudian kita melihat ke atas. Bagaimana misalnya kalau standar dokumen pemilihan yang dokumennya bunyi standar dokumen pemilihan metode evaluasi harga terendah, standar pemilihan metode evaluasi harga terendah dengan ambang batas, antar nilai ini seluruhnya menggunakan pasca kualifikasi ya, nomor 2, 3, 4 ini. Coba Bapak perhatikan pelan-pelan. 2, 3, 4 ini Bapak dan Ibu menggunakan pasca kualifikasi. Berarti apa? Berarti dokumen standar dokumen kualifikasi yang nomor 1 itu menjadi satu. Di dalamnya sudah ada dokumen kualifikasi. Dia sudah disampaikan bersamaan. Ketika Bapak Ibu mengambil dokumen, terus kemudian mengembalikan dokumen pemilihan atau dokumen tender tadi, sudah isinya adalah dokumen kualifikasi dan kemudian dokumen penawaran Bapak. Bapak dan Ibu, ini tentang bahasa saja. Karena ini lampiran SDP-nya dari Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019, lampirannya seperti ini, maka pemahamannya adalah seperti ini. Standar dokumen pemilihan itu ketika menggunakan evaluasi harga terendah dengan sistem gugur. Sistem gugur itu ada tidak saja. Jadi on off. Yang terendah yang memenuhi persyaratanlah yang menang. Terendah yang responsif lah yang menang. Terus ketiga ini terendah tapi evaluasi harga terendah tapi ambang melalui ambang batas lah yang menang. Rendah tapi tertinggi bawah ambang batas. Sedangkan sistem nilai sama dengan prakualifikasi tadi, hanya evaluasinya itu di dalam tender ini hanya mengkombinasikan kombinasi antara teknis dan biaya. Gitu Bapak dan Ibu. 100% yang terbaiklah yang menang. Jadi ketika kita berbicara mengenai ambang batas, kita berbicara mengenai sistem nilai, maka di sana ada passing grade yang harus dilalui. Terus kemudian, ini kan satu tayangan sekaligus, ketika ini kontrak harga saturan dan kontrak lamsam, meskipun ini di dalam sini disampaikan bahwa ini kontraknya lamsam, maka lumsum sekarang, maaf. Kalau ini kontraknya lumsum, maka ini akan berpengaruh terhadap koreksi aritmatik. Kalau lumsum, apa yang Bapak sampaikan, penawaran Bapak Bapak sampaikan kepada kami, misalnya kami sebagai BPK atau sebagai Pokja, maka tidak ada koreksi aritmatik. Jadi, dokumen pemilihan dari kami, pengguna, Bapak menjawabnya menjadi dokumen penawaran. Ya. Jadi, di dalam Permen 7 tahun 2019, ini sebagai memudahkan saja, misalnya pasal 10 di dalam dokumen itu mengatakan dokumen pemilihan terdiri dari bla 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 misalnya, maka itu bahasa itu seolah-olah untuk PPK, Pokja, dan Satker oleh untuk internal di dalam melaksanakan pekerjaan. Di dalam permen itu ketika bunyi dokumen penawaran terdiri dari ini
Maka bahasa itu mohon Bapak pahami sebagai itu perintah kepada Bapak dan Ibu, kalau akan menawar maka harus terjadi ini. Begitu Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena yang dievaluasi apa yang telah ditentukan dalam dokumen tendernya atau dokumen pemilihan. Kita kembali kepada tadi koreksi aritmatik. Kontra lumsum itu tidak ada koreksi aritmatik, Bapak. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah apabila di dalam HPS misalnya harga perkiraan sendiri itu ada item galian tanah itu 100 meter kubik, Bapak menawar itu hanya 10 meter kubik, volumenya tidak dikoreksi, Bapak. Tetapi hasil tawaran yang 10 meter kubik tadi misalnya 1 juta, maka nilai 1 juta lah Bapak harus melaksanakan pekerjaan galian tadi 100 meter kubik. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi clear di dalam lumsum ini, di dalam lumsum ini ketika Bapak akan menawar, maka perhatikanlah total akhirnya, karena tidak ada koreksinya, tidak ada koreksi aritmatik apalagi seperti itu. Sehingga yang mengikat adalah apabila harga dan huruf berbeda, maka yang mengikat adalah huruf, Bapak. Apabila huruf tidak bermakna, misalnya 1 miliar 100 juta, tapi Bapak nulisnya 1 miliar 100 juta, maka Bapak gugur. Apabila angka angka dan huruf berbeda ya. Ketika huruf tidak bermakna, yang 100 juta tidak bermakna, tapi angkanya bisa bisa nyampe, angkanya bisa logis seperti angka yang orang nawar-nawar itu, maka yang mengikat adalah angkanya. Namun begitu apabila angka dan huruf tadi itu tidak bermakna dan tidak bisa logis, maka Bapak akan gugur. Sedangkan kontrak harga satuan, apa yang Bapak tawarkan, totalnya itu tidak mengikat. Yang mengikat adalah koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik itu seperti apa? Koreksi aritmatik itu yang Bapak tawarkan itu seluruhnya itu harus disama persiskan bahasa kami, bahasa saya. Harus dicocokkan dengan bill of quantity atau daftar kuantitas dan harga atau RIN daftar pekerjaan yang dilaksanakan, item-item pekerjaan. Apabila Bapak berbeda, maka dibetulkan volumenya atau kuantitenya. Apabila satuannya berbeda, maka satuannya dibetulkan. Apabila jumlahnya berbeda, jumlahnya harus dibetulkan. Yang tidak bisa dibetulkan, yang tidak boleh dibetulkan, yang dilarang dibetulkan adalah harga satuannya. Karena harga satuan itu yang nampak dari Bapak dan Ibu. Jadi kita-kita dalam bahasa saya, pengguna itu tidak bisa mengoreksi atau dilarang mengoreksi harga satuan yang Bapak tawarkan. Ya Pak ya? Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ini hanya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, ini ada Permen nomor 10, nomor 7 tahun 2019 ini, kecil menengah besar ini sekarang kita sedang di judicial review oleh teman-teman AAPI, Asosiasi Aspal Guston Indonesia. GR mereka, judicial review mereka diterima oleh Mahkamah Agung sehingga nanti sampai dengan 19 Mei 2020 apabila dalam tanda petik, mohon maaf, apabila Permen PU 7 tahun 2019 ini tidak diganti atau belum direvisi, maka dengan demikian berlaku ketentuan yang lama. Ini ketentuan ini yang ada di tayangan ini nggak berlaku lagi sejak 19 Mei 2020. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi nanti kecil nanti kembali lagi ke 2,5 miliar atau seperti apa saya tidak tahu. Draftnya sudah disampai, tapi dalam saat seperti ini saya tidak boleh menyampaikan kepada Bapak dan Ibu karena belum ada kepastian hukum. Yang ada kepastian hukum sampai hari ini tetap maksimal 10 miliar untuk kecil,
menengah 10 sampai 100 menengah, dan besar di atas 100. Pemahaman ini, Bapak, ini bukan segmentasi badan usaha ya, Pak. Ini adalah segmentasi pemaketan. Ini adalah bahasa saya, ini adalah jatah dalam tanda petik. Jatah si kecil itu 10 miliar. Jatah menengah 10 sampai dengan 100 miliar. Jatah besar di atas 100 miliar. Atau lebih sederhana lagi, kecil seumpamakan SD, menengah seumpamakan SMP, besar seumpamakan SMA. Apabila ada pertandingan sepak bola untuk SD, maka menengah nggak boleh ikut. Apabila pertandingan untuk SMP, maka SMA nggak boleh ikut. Atau besar nggak boleh ikut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Itu kalau ikut secara sendiri, secara tunggal. Namun kalau ikut tendernya itu ber-KSO, kerjasama operasi, bahwa kerjasama operasi ini kan macam-macam. Tapi untuk kompetisi yang disebut kerjasama operasi itu, badan usaha itu satu level, besar dengan besar, menengah dengan menengah, atau bisa level satu tingkat di bawah. Menengah dengan kecil boleh aturan ini. Ya, menengah dengan kecil boleh. Tetapi yang jadi lead-nya yang menengah. Besar dengan menengah boleh, tapi yang jadi lead-nya yang besar. Itu kalau mereka akan ikut. Ya Bapak dan Ibu, jadi KSO boleh. Besar-besar, menengah-menengah, ini untuk kompetisi Bapak dan Ibu. Tapi KSO untuk pelaksanaan kontrak, bisa ada yang mana KSO dengan subsidi juga KSO. Kerjasama, bermitra lah, maaf. Bermitra. Ya. Pelaksanaan bermitra adalah, atau dalam zakon ketika bermitra, maka dia bisa ber-KSO, bisa subkon, bisa rantai pasok, dan seterusnya. Gitu ya. Hanya yang terlihat di dalam kompetisi, yang kita nilai untuk dikompetisikan adalah apabila bermitra tadi bentuknya adalah KSO. Sedangkan bentuk subkon dan bentuk rantai pasok hanya dalam pelaksanaan pekerjaan saja. Atau di dalam nilai tertentu, maka subkon juga mempengaruhi kompetisi. Demikian Bapak dan Ibu. Sebelum masuk kepada review persiapan pengadaan, saya ingin berandai-andai kepada Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ikut tender, sesungguhnya teman-teman pengguna di sini adalah Bapak PA atau KPA, PPK dan Pokja atau pejabat pengadaan, ya, Bapak dan Ibu. Saya ingin berandai-andai supaya memudahkan Bapak dan Ibu mengerti tentang ini. Ketika saya berandai-andai bahwa ketika berkontrak itu sesungguhnya adalah PPK akan melakukan kontrak atau PPK ingin kawin, ingin nikah gitu Bapak dan Ibu. Karena aturan mainnya maka PPK tidak boleh memilih calon pengantin sendiri. Yang boleh memilih calon pengantin adalah Pokja atau pejabat pengadaan. Ya. Yang boleh memilih calon pengantin. Dalam hal ini bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang harus mengevaluasi adalah Pokja. Tentunya pada saat menentukan dokumen pemilihan tadi atau dokumen tender tadi, si Pokja harus menanya kepada PPK. Karena PPK tidak bisa mengevaluasi sendiri. Karena PPK itu akan kawin, akan berkontrak dengan Bapak, tapi beliau tidak bisa memilih sendiri kepada Bapak-Bapak ini, atau pada Ibu. Yang boleh memilih adalah Pokja. Namun apa yang disampaikan Pokja, apa yang akan dievaluasi oleh Pokja, itu seharusnya dia menanya kepada PPK seperti apa calon pengantin. Jadi yang akan kawin adalah PPK. Pokja nggak boleh. Pokja hanya memilihkan saja, dia sebagai mak jumblang saja Bapak dan Ibu. Ya. Pokja PPK itu hanya sebagai mak jumblang saja yang mereka akan memilih calon pengantin, kemudian setelah ketemu calon pengantin maka diserahkan kepada PPK. PPK akan setuju,
Kalau aturannya clear dan jelas, tentunya kedua organ ini harusnya setuju. Tapi kalau ketika ketika yang disampaikan oleh PPK nggak nyambung oleh Pogja, Pogja juga nggak nyambung evaluasinya, atau ada hal-hal tertentu yang tidak clear di dalam, maka PPK bisa menolak untuk SPBBJ, bisa menolak untuk kontrak dengan Bapak, meskipun Bapak dan Ibu itu sudah ditetapkan sebagai pemenang. Demikian. Kalau PPK tidak setuju, maka yang paling berat untuk mengatakan itu, PPK segera lapor kepada KPA. PPK harus lapor kepada KPA, karena KPA itulah sesuai dengan aturan yang ada, sebagai orang tua PPK ya, KPA, PA, KPA tadi, itu bahasa saya. Yang menolak, apakah KPA atau PA, KPA tadi setuju dengan PPK, atau setuju dengan Pogja, atau setuju dengan pendapatnya sendiri. Ketika ada kredit dalam bahasa saya, ketika ada kredit seperti ini, maka siapapun keputusannya tentunya harus sesuai dengan aturan. Dalam bahasa saya adalah tidak lain dan tidak bukan yang benar adalah katakan yang benar. Demikian Bapak Dani. Itu kenapa saya beristilah dengan Mak Jumblang seperti ini agar lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk memahami aturan-aturan tender ya, aturan-aturan seleksi kalau untuk konsultan. Baik, kita lanjutnya. Sekarang kepada review persiapan pengadaan. Review persiapan pengadaan ini sesungguhnya ini apa yang dikerjakan oleh PPK. Hal pertama yang ketika ada kegiatan yang memerlukan anggaran, maka itu adalah kewenangan PA/KPA dalam menyusun pagu anggaran atau dalam menyusun pagu anggaran anggaran yang secara kasar, secara garis besar saja. Sehingga ketika sudah menentukan dokumen seperti ini, PPK dan KPA melakukan review tentang persiapan pengadaan. Belum kepada kompetisi Bapak Dani. Tapi ini mempengaruhi pada saat nanti proses evaluasinya yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dian Faisal tadi pagi. Ini undangan review ke PPK ini tentang dokumen pengadaannya ya. Kalau di Kementerian PU Bapak dan Ibu, saya mohon maaf karena saya ex Kementerian PU 37 tahun di Kementerian PU dan tidak pindah-pindah kebetulan di Kementerian PU tentang ngurusin pekerjaan konstruksi saja sehingga banyak yang terbawa kebijakan-kebijakan dari beliau-beliau dari yang masih aktif yang ikut saya sampaikan kepada Pak dan Ibu masih bau-bau Kementerian PU jadi belum mandiri seperti bahan sekarang ini juga dari bahan-bahan dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi tapi hari ini kami menyampaikan kenapa ada simbol-simbol seperti agro tambang PU ini karena kami sudah diberi kewenangan dengan sertifikat yang saya sampaikan di atas tadi, saya boleh menyampaikan mengenai Permen 7 tahun 2019 ini. Yang sebentar lagi mungkin sebulan dua bulan lagi akan kita revisi. Karena ada Perpres nomor 17 tahun 2019 yang ngatur khusus mengenai Papua dan Papua Barat. Sehingga Papua dan Papua Barat tadi akan kita coba kita akomodasi untuk dimasukkan di dalam revisi Permen nomor 7. Saya memang tidak ikut langsung ke beliau-beliau, saya hanya sebagai narasumber yang mungkin saja ada narasumber ada sekian orang dan mungkin saya salah satu yang tidak tahu detail betul, tetapi barangkali saya bisa memberi masukan-masukan kepada bapak-bapak yang masih aktif di Kementerian PUPR. Karena saya sekarang ini sudah murni praktisi, pakar praktisi gitu teman-teman saya mengatakan, itu terlalu tinggi untuk saya. Dan mungkin kelamaan di pekerjaan konstruksi hampir 20 tahun kami di sana. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi tentang format Bapak Ibu perhatikan tentang Pogja Pogmil atau Pogja pemilihan ini ketika ada review ini hanya bentuk-bentuk undangan saja. Ini formatnya bisa macam-macam yang karena Bapak dari penyedia jasa hal-hal seperti ini tidak perlu tahu detailnya malah lebih memusingkan saja. Tapi yang ingin kami sampaikan di dalam review ke PPK maka si PPK ini dokumen pengadaan sudah jadi oleh
sudah jadi oleh PPK, sudah dibuat selesai oleh PPK, kemudian akan disampaikan kepada peserta pemilihan sebelum dibuat dokumen pertandingannya, sebelum diisikan yang merah-merah tadi. Masih ingat Bapak dan Ibu, yang merah-merah tadi adalah LDP dan IKP ya. Lembar data pemilihan dan lembar data kualifikasi LDP dan LDK, mohon maaf, LDP dan LDK. Ya. Yang merah-merah tadi, ini apa yang kami sampaikan ini adalah bahasan-bahasan atau risalah-risalah atau ketentuan-ketentuan yang kemudian akan dimasukkan di dalam merah-merah tadi. Kita lanjut. Pokoknya mengundang PPK, tim konsultan apabila sudah ketemu tim konsultannya. Sekurang-kurangnya kalau bangun gedung sudah ada hasil dari perencanaan, kalau itu diseleksikan dan mengundang konsultan perencana, maka dia ikut diundang, kenapa gambarnya seperti ini. Terus kemudian ada tim teknis. Tim teknis itu semata-mata bantuin PPK dalam hal menentukan pekerjaan atau menentukan spesifikasi pekerjaan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini hanya anu saja Bapak dan Ibu, ini hanya narasi-narasi, hanya tahapan proses di dalam persiapan bagaimana akan menyusun dokumen pertandingan. Jadi ada persiapan-persiapan ke sana. Tapi persiapan ini masuk slot kepada persiapan pengadaannya. Persiapan pengadaan secara total, seluruhnya kita bahas. Sedangkan nanti sampai ke Bapak adalah hasil dari apa sih yang perlu dikompetisikan dengan ketentuan A, B, C, D. Oh, yang dikompetisikan adalah ini. Jadi ini secara utuh di dalam dokumen persiapan pengadaan itu membahas total dari pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi tertentu, dan seterusnya. Kita detailkan di sana, sehingga apa? Sehingga ketika nyampe di Bapak dan Ibu, nyampe di dalam kompetisi, hal-hal seperti ini sudah diantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan. Karena risiko dari kesalahan adalah pasti tender ulang, ganti pemenang, tender batal, dan seterusnya. Ini secara random saja, secara sederhana saja, bahwa dokumen persiapan pengadaan sudah ada, kemudian PPK membuat paket karena sekarang menggunakan SPSE, paketnya ditayangkan di dalam SPSE, kemudian calon akan ditayangkan di SPSE, kemudian diserahkan kepada UKPBJ. UKPBJ lah kemudian yang menugaskan dokumen pemilihan atau menyusun dokumen pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan atau untuk melaksanakan proses evaluasi. Gitu Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan ini tidak lebih dan tidak kurang apabila terjadi sesuatu yang di dalam pekerjaannya belum pada pra pemilihannya, maka itu dibetulkan di dalam proses akhir yaitu review kepada PPK. Sudah betul nggak PPK menyusun pekerjaan seperti ini? Bagaimana kalau pekerjaan seperti ini? Bagaimana syaratnya di dalam kompetisinya? Jadi tidak semua dalam tanda petik, tidak semua pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak itu dikompetisikan. Ya Pak ya? Demikian juga sebaliknya. Tidak semua kontrak pelaksanaan pekerjaan itu tidak semua yang ada di kompetisi masuk di dalam kontrak. Ya. Misal yang sering lagi panas-panasnya ini adalah analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu menurut Permen 7 tahun 2019 tidak dimasukkan di dalam kontrak. Ini yang harus dipahami betul ya teman-teman. Karena BPK, BPKP sementara banyak banyak oknum yang memahaminya atau mungkin APH yang memahaminya salah. Selalu saja menanyakan analisa harga satuannya seperti apa. Analisa harga satuan itu bagaimana memperoleh harga satuan satu galian tanah 1 meter kubik, misalnya harga satuannya itu 1 juta, loh, rinciannya yang mana ini? Itu dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh. Dalam proses tender pun analisa harga satuan itu baru digunakan, baru dipakai apabila menawar di bawah 80% dari HPS. Karena menawar di bawah 80% dari HPS itu dapat gugur, Bapak Dani. Tetapi kalau pekerjaan yang lain, tidak. Hanya pekerjaan konstruksi saja, kalau menawar di bawah 80% dapat gugur. Pemahaman dapat gugur
pemohonan dapat gugur, di bawah 80% itu bisa gugur, bisa tidak. Kenapa tidak ada kepastian? Karena gini, Pak Badan. Bisa saja HPS yang ditentukan oleh BPK itu HPS yang dibuat oleh BPK dengan alat yang dia tidak punya, dengan kuori yang dia tidak punya, dengan tenaga, upah dan seterusnya yang dia tidak punya. BPK tadi ketika menyusun BPS hanya menggunakan asumsi, oh biasanya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan ketika Bapak Ibu menawar, maka bisa terjadi sebaliknya. Bapak menawar pekerjaannya di Jogja, misalnya seperti saya sedang di Jogja, pekerjaan di Jogja, ngaspal jalan di Jogja, maka tawaran penyedia jasa dari Semarang, Jawa Tengah, dari Lampung, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, akan berbeda-beda. Kenapa akan berbeda-beda? Karena tergantung bagaimana alatnya yang dia kuasai, yang dia punya. Tergantung kuori atau materialnya yang dia punya. Sehingga satu dan lain hal pasti ada yang berbeda-beda. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena ketika Bapak menawarkan dengan alat, misalnya pekerjaannya ngaspal di Jogja, misalnya hot mix, misalnya Bapak nawarnya itu dari Aceh. Maka ketika Bapak nawar dari Aceh, maka akan ditanyakan dalam proses tender sekarang. Anda nawar dari Aceh dengan alat dari Aceh, sedangkan ngaspalnya itu sudah minggu kedua, sudah harus jalan. Bagaimana Anda menggunakan alat AMP-nya tadi misalnya? Maka Bapak nggak bisa mengatakan, oh nanti saya akan sewa di dalam pelaksanaannya, nggak boleh, Pak. Bahwa pemahamannya adalah, di dalam tender ini, pemahaman di dalam kompetisi ini adalah alat yang dia pakai di dalam penawaran, maka alat itulah yang akan dipakai dalam pelaksanaan kontraknya, Bapak. Sekurang-kurangnya sampai dengan penetapan pemenang, sekurang-kurangnya sampai dengan SPPBJ, sekurang-kurangnya sampai dengan tanda tangan kontrak. Harus tidak boleh ganti. Bagaimana kalau diganti, maka hal seperti ini akan ada temuan. Berbeda ketika Bapak sudah tanda tangan kontrak, alat sudah datang, terus kemudian dalam proses kontraknya itu diadendum dan diganti, itu lain hal. Itu adalah sudah di ranahnya, tidak di ranah kompetisi, itu ranahnya di ranah kontrak, ranahnya di ranah masalah hak dan kewajiban, ranahnya di ranah perdata. Jadi bahasa saya, ini mohon maaf, bahwa alat yang dikompetisikan tidak boleh diganti adalah alat yang untuk menyelesaikan pekerjaan. Apakah alat yang dipakai itu boleh untuk tender? Boleh-boleh saja, Pak. Mungkin tadi pagi disilakan oleh Pak Jan Pasar. Boleh, Bapak, alat yang dipakai untuk pakai tertentu, dipakai untuk di Jogja, untuk ngaspal juga boleh. Namun, pada saat penetapan pemenang, harus alat yang bersangkutan sudah free. Pemahaman free adalah bermacam masalah. Bermacam penyelesaiannya. Sudah karena memang sudah selesai, sudah karena memang di sana sudah tidak digunakan, sudah karena sudah ada alat yang baru yang dipakai untuk alat yang baru, silakan. Sepandang ada pemahaman bahwa alat yang dipakai tadi akan dipakai di Jogja. Nggak boleh tidak dipakai untuk kompetisi, harus itu yang dipakai. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, Bapak dan Ibu, penawaran tadi bisa di bawah 80%, bisa oke dan bisa tidak oke. Bahasa saya ini mohon maaf agak kasar. Ketika teman-teman penyedia jasa, ketika mitra menawar di bawah 80%, maka Bapak akan dicurigai. Bahasa saya mohon maaf. Kalau penyedia jasa itu nawar di bawah 80%, itu bisa banting masalah duit, banting masalah koefisien. Mengecil-ngecilkan spek, dan kalau bahasa atasan saya dulu, ton itu kalau orang nawar di bawah 10%,
dia itu nyolong duit atau nyolong spek gitu Pak, itu bahasa kami ya Pak ya. Jadi mohon maaf nih supaya Bapak pemahamannya tidak pada nyolongnya ya, tapi memudahkan untuk memudahkan saja. Ketika nawar di bawah 80%, maka akan dievaluasi harga satuannya dan akan dievaluasi bagaimana spesifikasinya. Dari evaluasi tadi bisa gugur, bisa tidak gugur, Pak. Ya, bagaimana cara mengevaluasinya? Mungkin tadi Pak sudah diceritakan oleh Pak Jan Faisal. Demikian, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Sekarang sudah kepada persiapan pemilihan penyedia jasa. Bapak dan Ibu, di dalam pekerjaan konstruksi, utamanya di lingkungan Kementerian PUPR, itu Pak Menteri PUPR membuat atau membuat keputusan keputusan Menteri nomor 288 bahwa Pokja atau pejabat pengadaan sekarang sudah terpisah dengan UNOR. Jadi mereka betul-betul sebagai mak jumblang, Pak. Sebagai mak jumblang, sedangkan yang ada di UNOR itu adalah PPK, KPA, dan teman-teman struktural misalnya di bidang marga. Jadi Pokja sekarang ini sudah independen atau sungguh-sungguh mereka sebagai mak jumblang murni, Bapak Tani. Sehingga di dalam persiapan review persiapan dokumen persiapan pengadaan ini nanti si Pokja akan didampingi menyusun dokumennya. Yang dampingin siapa? Yaitu tim pelaksana. Ya, tim pelaksana pengadaan. Itu akan didampingi oleh mereka. Sedangkan dalam proses evaluasinya akan didampingin oleh tim peneliti. Tujuannya apa? Tujuannya itu tidak ingin campur tangan, tapi tujuannya adalah memberikan warning, awas lo ya, kalau sudah mengevaluasi seperti ini, maka seperti ini, maka seperti ini, maka seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan yang fatal yang mestinya Bapak itu tidak digugurkan menjadi digugurkan. Tapi keputusan-keputusan tim pelaksana maupun tim peneliti tadi itu hanya tugasnya pendampingan, tugas dan tanggung jawab secara utama ketika memberikan rekomendasi dari tim pelaksana maupun tim peneliti tadi tidak diterima oleh Pokja maupun PPK, 100% merupakan tanggung jawab Pokja dan PPK yang bersangkutan. Karena Perpres PUPR, Perpres 1618 ini kan Pokja dan PPK itu mempunyai hak untuk itu. Ini hanya sebagai gambaran kasar saja supaya Bapak dan Ibu mengetahui proses pemilihannya atau dokumen pemilihannya. Dokumen pemilihan tadi ini dalam rangka untuk mengisi merah-merah tadi ya, dokumen LDP-nya ya. LDP dalam rangka mengisi LDP-nya. Persiapan pemilihan penyedia mengenai review tentang dokumen persiapan pengadaan. Pertama kali adalah spesifikasi teknis. Kalau pekerjaan konstruksi mestinya jangan DIB ya, karena DIB itu kan sebelum ada rinciannya banyak sekali itu pada proses-proses konsultan mestinya DIB itu ya, tidak dimasukkan di sini. Ketika dimasukkan di dalam proses pemilihan, di sana adanya harusnya sudah dari DIB tadi menjadi spesifikasi teknis. Jadi mungkin ini cacat lahir ya, artinya di sini ditentukan spesifikasi teknis. Dari spesifikasi teknis kemudian PPK menyusun HPS. HPS ini Bapak dan Ibu dengan ketentuan yang baru, HPS maka definisinya itu berbeda. HPS adalah kalkulasi profesional PPK, jadi tidak berdasarkan kalkulasi profesional PPK, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya ini kan asumsi. Artinya apa? Artinya ini masing-masing, seperti kasus di Jambi, yang satu APBN, satu APBD, bangunnya sama, gedungnya sama persis, hanya anggarannya yang berbeda, sehingga ketika mendengar yang berbeda, PPK-nya berbeda, menyusun masing-masing PPK berbeda sekitar 500 juta. Ini bukan markup, Bapak dan Ibu. Kenapa begitu?
karena asumsi dari masih perkal data-data yang diterima dari masing-masing kita berbeda, maka kalkulasinya tadi bisa berbeda. Tapi kalau yang kita tekankan adalah datanya dapat dipertanggungjawabkan, ya Pak ya. Data-data yang dipakai atau yang digunakan untuk menyusun harga satuan dalam HPS ini harusnya data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan kontrak di dalam dokumen pemilihan ini memang tidak dikompetisikan. Dari berulang-ulang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa rancangan kontrak hanya mengintipkan saja bagaimana nanti pelaksanaan pekerjaan. Dokumen anggaran ketika akan tender sudah harus ada. Ketika itu terjadi lelang dini seperti PUPR, maka tendernya oke, seleksinya oke, jalan terus, tapi pada saat tanda tangan kontrak, Bapak dan Ibu atau PPK atau pengguna sudah harus memastikan anggaran juga harus ada. Bagaimana masukkan dalam paket ID ini hanya internal di dalam saja, bahwa beginilah proses-proses di dalam pelaksanaan persiapan pengadaan. Ada analisis pasar ini, apakah proses yang dari spesifikasi teknis sampai dengan waktu penugasan, waktu penggunaan barang dan jasa ini ada terjadi miss nggak dengan analisis pasar? Analisis pasar adalah praktek-praktek terbaik di pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan. Jadi ya, apakah sudah oke tidak? Ketika terjadi miss atau terjadi kesalahan, apakah kesalahan itu memang berbeda lapangannya atau berbeda penggunaannya atau berbeda ada penjelasan teknisnya ada atau justifikasi teknis. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada tujuan review. Dokumen pemilihan atau tata cara dokumen pemilihan atau tata cara menyusun dokumen pemilihan yang akan mempengaruhi evaluasi, maka POKJA itu ketika akan mengevaluasi, maka dia akan nanya kepada PPK. PPK, tolong memastikan terhadap mana yang persyaratan kontrak dan mana persyaratan pertandingan. Ini harus ditegaskan dan harus dijelaskan. Contoh, persyaratan kontrak harus sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Harus sesuai dengan spek yang ditentukan oleh PPK. Tapi di dalam kompetisi, di dalam tender, maka POKJA nggak boleh menggugurkan karena spek. Karena spek ini yang bisa digugurkan itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang design and build misalnya. Pekerjaan-pekerjaan terintegrasi itu yang bisa gugur spek. Di dalam pelaksanaan Permen 7 tahun 2019 ini atau yang dibedah habis oleh Perpres dan Perlem itu sesungguhnya hanya pekerjaan tunggal. Ketika pelaksanaan pekerjaan tunggal itu apa sih? Seperti apa sih pekerjaan? Pelaksanaan pekerjaan tunggal itu hanya menentukan atau memilih atau mengkompetisikan misalnya. Ini hanya konsultan perencana saja. Ketika konsultan perencana menyusun peraturan perencana, kemudian mengevaluasi, menentukan pemenang, setelah selesai maka merencanakan. Selesai perencanaannya, baru dari dokumen perencanaan ngundang kontraktor atau ngundang pekerjaan penyedia pekerjaan konstruksi untuk dikompetisikan dengan perencanaan dengan gambar yang disusun oleh konsultan perencana tadi. Sedangkan di dalam design and build atau dengan pekerjaan terintegrasi, konsultan perencana tadi dan konsultan kontraktor itu ditenderkan bersamaan. Jadi istilahnya design and build. Istilahnya itu rancang dan bangun. Itu mengenai terhadap persyaratan kontrak dan mana persyaratan pemilihan. Jadi jangan pemahamannya adalah tidak semua kontrak
pelaksanaan kontrak itu dikompetisikan dan tidak semua yang dikompetisikan itu akan masuk kontrak. Demikian Bapak dan Ibu. Contohlah yang dikompetisikan ada tapi tidak masuk kontrak adalah mengenai analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu hanya untuk mengevaluasi saja. Dulu mungkin masuk, ya. Sekarang tidak. Pelaksanaan kontrak, Bapak dan Ibu, sekarang sudah tidak. Pelaksanaan kontrak ketika teman-teman minta analisa harga satuan, itu salah. Itu salah. Karena pemahamannya analisa harga satuan kan bagaimana memperoleh pasangan batu itu dari rincian apa saja. Kan gitu. Sedangkan dalam pelaksanaan kontrak, yang akan kita bayar bukan bagaimana caranya masang batu, tapi batu yang pasangan batu yang terpasang itu yang kita nilai, yang kita uji, dan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Bukan bagaimana caranya masang pasangan batu. Demikian Bapak, pemahaman kenapa analisa harga satuan tadi tidak dimasukkan di dalam kontrak. Itu Bapak dan Ibu. Terus kemudian memastikan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Persyaratan-persyaratan di sini adalah bisa agak umum bahwa awas kalau pemersyaratan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan itu juga harus sesuai dengan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tapi nomor dua ini memastikan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kebutuhan, ini maksudnya adalah karena hubungannya kepada pekerja, jangan persyaratan tinggi-tinggi, tapi di dalam penilaiannya itu tidak dinilai, itu salah. Contoh. Untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan 10 miliar, ya, Bapak dan Ibu, nanti 10 miliar nanti sampai tanggal 19 Mei 2020 selesai ya. Jadi setelah 19 Mei 2020, nanti kecil tidak 10 miliar, lebih rendah lagi. Berapa nilainya? Bocoran yang kami sampaikan akan kembali ke sampai dengan 2,5 miliar. Artinya apa Bapak dan Ibu? Maka pekerjaan-pekerjaan kecil, untuk kecil, maka tidak boleh mensyaratkan SK. Jadi yang boleh adalah mensyaratkan SKT, surat keterampilan kerja. Jadi tidak boleh mensyaratkan surat sertifikat keahlian kerja ya, nggak boleh. Ya. Saya infokan kepada Bapak dan Ibu, personil tadi, itu kalau di pekerjaan konstruksi yang dikompetisikan itu personilnya personil manajerial Bapak dan Ibu. Sedangkan di konsultan itu namanya personil inti. Personil ada konsultan, ada team leader, ada tenaga ahli, dan seterusnya. Sedangkan di pekerjaan konstruksi itu GS atau kepala proyek, site manager, kan ini. Slotnya kan kalau untuk manajerial di pekerjaan konstruksi hanya 4 slot, Bapak dan Ibu. Tolong perhatikan, karena ini sering salah teman-teman POKJA maupun PPK sering salah dari Bapak. Ibu boleh nanti kalau mengingatkan kepada teman-teman kalau tidak salah. Tenaga ahli tadi hanya dipersyaratkan apabila untuk non kecil, artinya untuk badan usaha menengah dan besar. Badan usaha menengah dan besar itu tidak boleh mensyaratkan keterampilan, tapi mensyaratkan keahlian. Yang kecil tidak boleh mensyaratkan keahlian, tapi harus mensyaratkan keterampilan. Jumlahnya berapa? Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang harus ditekankan kepada teman-teman. Di dalam pekerjaan konstruksi ada 4 slot tadi, kalau di manajerial adalah kepala proyek, site manager, kan gitu ya. Terus manajer keuangan. Kemudian slot yang terakhir adalah keahlian petugas K3 atau ahli K3. Ya. Kalau petugas K3, kalau ahli K2. Sering teman-teman mengganti misalnya manajer keuangan kan nggak perlu dalam kompetisi Bapak. Sering diganti dengan ketentuan yang lain itu nggak boleh. Seharusnya manajer keuangan tadi ketika di-delete kemudian ditambahkan mungkin di set manager misalnya
site manager itu bisa 5, bisa 4, ada ahli jalan, ada ahli jembatan, ada ahli pondasi, ada ahli struktur, dan seperti itu. Tetapi kalau ahli K2 dan petugas K2, itu pilihan, harus pilih salah satu. Kalau enggak, salah. Demikian Bapak dan Ibu, jadi bisa kami rangkum, bisa kami rangkum, atau bisa kami sederhanakan, di dalam kompetisi tentang personil manajerial, maka ada dua slot yang kita evaluasi. Ya. Bagaimana cara pemilihan, nanti dituangkan dalam bukuan pemilihannya, nanti teman-teman ke dalam mengevaluasinya adalah, awas lo ya, di kualifikasi Bapak dan Ibu, Bapak akan dievaluasi tenaga ahli tetap atau personil tetap yang kurang lebih mempunyai keahlian sesuai dengan bidang usahanya. Kurang lebih. Artinya gini, ketika Anton akan berusaha untuk mencari uang dalam tanda petik, berusaha dalam tahunan dalam pekerjaan konstruksi, maka saya harus punya ahli. Kalau itu orientasi saya kepada badan usaha non kecil, tapi saya punya SKT kalau saya usahanya kecil. Maka di dalam evaluasinya tadi, syarat badan usaha kan harus punya tenaga personil tetap. Personil tetap inilah yang di dalam evaluasi, dalam kualifikasi, diminta satu saja minimal. Ya, satu. Bolehkah? Bolehkah direktur atau bolehkah direktur utama merangkap sebagai tenaga ahli tetap atau personil tetap? Tidak dilarang aturannya. Sedangkan di dalam kompetisi, personil untuk melaksanakan pekerjaan itu adalah personil manajerial. Itulah yang nanti akan kita evaluasi. Ini dalam contoh yang kami sampaikan, Jogja memastikan mana persyaratan pemilihan dan mana persyaratan kontrak. Ya, Pak ya. Di dalam syarat pemilihan ini personil manajerial, di dalam pelaksanaan kontrak itu mungkin bisa tukang-tukang, bisa mandor, itu kalau nilainya adalah di atas 10 M sekarang ini, maka nggak boleh Bapak dan Ibu mencaratkan SKT dari teknis tadi. Demikian juga untuk peralatan, untuk pekerjaan di dalam kompetisi, itu hanya peralatan utama saja. Peralatan utama itu apa sih? Peralatan utama itu alat yang mendukung untuk selesainya pekerjaan utama. Kira-kira gini, kira-kira. Kalau bangun gedung, maka PPK harus menentukan dulu pekerjaan utama itu apa. Pekerjaan utama misalnya pondasi, tiang pancang, atap. Misalnya. Maka yang kita minta adalah alat-alat utama yang membuat pondasi, tiang pancang, dan atap tadi. Di luar itu nggak boleh. Di luar itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian di dalam contoh berkontrak ini, surat dukungan material sengaja kami tampilkan di sini, itu nggak boleh Bapak, surat dukungan material, kecuali material tanah. Ya. Material-material IUP, izin usaha penambangan, itu boleh. Itu ada dukungan dari Pak Dirjen Bina Marga yang mengatakan salah satunya adalah kepada penyedia jasa untuk pekerjaan jalan, ketika Bapak akan ikut tender di salah satu provinsi tertentu, maka Bapak harus mempunyai surat izin usaha penambangan. Apabila tidak punya itu, maka Bapak harus bekerja sama dengan yang punya itu. Kalau tidak, Bapak akan digugurkan nanti dalam evaluasinya oleh Pokja. Demikian Bapak dan Ibu, bahwa dalam Pokja mengusulkan dalam hal kebijakan tentang persyaratan yang bukan syarat minimal, ini ketika akan menjadi dokumen pemilihan, mengevaluasi Bapak dan Ibu, Pokja ini juga dengan PPK bermesraan, nah ceritanya seperti itu, karena Pokja ini kan sebagai majumblang, sehingga apa-apa saja yang disyaratkan, jangan-jangan PPK ini terlalu ideal, sehingga yang disyaratkan begitu tinggi, tapi kenyataannya kan tidak ada, sehingga PPK atau Pokja memberikan saran kepada PPK. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada bayangan selanjutnya.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Pokja itu melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Ini langkah-langkah ini tidak baku, Bapak. Karena langkah-langkah seperti ini hanya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa proses dokumen pemilihan ketika sampai di Bapak dan Ibu, maka demikian kita rigidkan pelaksanaannya. Sehingga apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan di dalam mengevaluasinya. Tidak terjadi kesalahan di dalam penetapan pemenangnya. Secara sekarang ini, Pak Menteri menyampaikan ke Pokja di Kementerian PUPR bahwa Pokja itu tidak boleh mengalahkan dan memenangkan. Pokja itu hanya mengevaluasi saja apakah syarat-syarat yang dalam dokumen pemilihan tadi telah terpenuhi tidak oleh penyedia jasa. Jadi tidak boleh mengalahkan dan tidak boleh memenangkan. Tapi yang dilakukan Pokja adalah mengevaluasi apakah persyaratan dalam dokumen pemilihan ini dipenuhi oleh Bapak atau tidak. Jadi yang menang tadi adalah yang menang memenuhi syarat akurasi, yang menang adalah memenuhi syarat teknis, yang menang adalah memenuhi syarat harga terendah, ini salah satunya, dan kualifikasinya oke. Demikian Bapak dan Ibu. Coba kita detailkan satu persatu. Pokja pemilihan hanya memastikan saja PPK yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK. Artinya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Pokja itu hanya benar-benar sebagai mas jumlah. Sehingga kalau ada keraguan-keraguan Pokja, itu mencoba untuk PPK. Demikian juga kalau ada PPK yang keliru, maka Pokja menyarankan, kok seperti ini persyaratannya, misalnya tentang personil manajerial. Personil manajerial itu mensyaratkan SKA padahal nilainya di bawah 10 miliar. Gitu ya. Atau padahal pekerjaan itu hanya untuk si kecil, untuk badan usaha kecil. Maka SKA tadi menjadi itu salah dokumen. Kalau ini dilanjutkan, maka menjadi dokumennya, menjadi tendernya tadi gagal. Beda tender gagal dan tender batal ya Pak. Kalau tender batal itu uangnya nggak ada Pak. Sedangkan kalau tender gagal itu karena proses menjadi gagal. Bahwa prosesnya itu terjadi kesalahan apakah di akurasi atau teknis atau harga maupun kualifikasi, tetapi itu dinyatakan sebagai gagal. Demikian Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah memastikan apakah PPK telah menetapkan DID. Jadi DID yang disampaikan oleh konsultan perencanaan ketika sampai di PPK, maka ini akan dipakai. Ketika itu ada akan dipakai atau tidak dipakai, atau dipakai dengan revisi, maka kemudian pakai dan tidak dipakai tadi ada sign dari PPK. Ada bukti bahwa oke, ini saya pakai. Terus kemudian dari data-data DID tadi akan disusun menjadi HPS oleh PPK. Ketika diusul dari APS, apakah sudah disusun masuk pada pagu anggaran biaya atau pada RAPBD? Ketika berbeda rupiah di dengan di dalam APS, apakah itu perbedaan itu sudah melakukan tahapan-tahapan pemastian atau melakukan justifikasi-justifikasi sehingga memang oke, APS ini seperti ini karena DID ini gini-gini. Terjadi kekeliruan atau terjadi pelaksanaan di dalam kontrak yang berubah, karena lapangannya yang berubah. Bagaimana dengan pagu anggaran? Demikian juga dengan pagu anggaran kan yang menentukan PAKPA Bapak tadi. Maka PAKPA tadi bisa, karena secara garis besar saja, bisa menjadi harus dibawa dari pagu anggaran. Kalau diatur dari pagu anggaran, maka itu nggak boleh. Kesalahan total, kesalahan fatal adalah ketika APS tadi di atas pagu anggaran. Tetapi ini jarang terjadi untuk saat-saat hari ini. Terus kemudian memastikan histori HPS. Artinya gini, seperti kasus di provinsi tertentu itu, saya nggak menyebutkan provinsinya, itu ternyata HPS-nya itu tinggal copy paste, tapi tidak ada historisnya. Tidak ada data-data pendukung mengapa menyusun
harga satuan tertentu tadi nggak ada, misalnya harga batu, harga pasir, dan seterusnya tadi berdasarkan dari toko material misalnya. Sedangkan yang kita pertanggungjawabkan di sini adalah HPS atau terkait kepada harga perkiraan sendiri. Jadi melulu kepada harga Bapak dan Ibu, harga besi, harga pasir, harga semen itu ketika akan diterapkan, akan digunakan untuk spesifikasi tertentu, maka harga-harga tadi tentunya bisa dipastikan harus ada data-data pendukung yang valid. Jangan nanya ke toko material, jangan nanya ke pabrikan, karena kalau PPK yang menanyakan ketika menyusun APS, maka pabrikan akan nanya, akan menjawab semaunya. Karena apa? Karena PPK cuma nanya doang. Sedangkan kalau penyedia jasa itu menanya ke harga ke pabrikan tentang satu truk semen, maka dia akan diberi murah harganya dan dikorting, gitu loh. Karena akan beli. Sedangkan kalau PPK akan nanya-nanya doang. Sehingga hal seperti ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ketika menyusun APS. Hal-hal yang ada di sini yang ditentukan di dalam dokumen pembelian, ketika dalam pelaksanaan ternyata masih ada yang salah, maka ketika Bapak dan Ibu sebagai penyedia jasa mengetahui kesalahan ini, saatnya lah untuk mendengarkan bagaimana dia menjelaskan dokumen pembelian. Atau dalam bahasa yang sering teman-teman sebut adalah ada tentang unbising atau rapat penjelasan dokumen tender. Jadi ada dua rapat penjelasannya, yaitu penjelasan dokumen tendernya dan penjelasan pekerjaannya biasanya terjadi di lapangan. Demikian Bapak dan Ibu. Tentang memastikan gambar sudah sesuai dengan RKS, ini hanya sebagai referensi saja Bapak dan Ibu, karena gambar itu di dalam prakteknya adalah sangat tergantung dari jenis kontraknya. Kalau jenis kontraknya itu kontrak harga satuan, maka gambar tadi ketika berbeda dengan spek, maka yang diperlakukan adalah spesifikasi. Jadi ini salah. Jadi ini gambar secara umum saja Bapak dan Ibu sebagai referensi saja, tapi tidak seperti ini. Salah satu cara untuk mengingatkan PPK dari POKJA adalah tahapan-tahapannya ada referensi-referensi seperti ini, mudah-mudahan membantu ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kontrak harga satuan yang mengingat adalah spesifikasi teknis. Namun kalau lumsum itu yang mengingat adalah gambarnya. Tadi saya mungkin agak terlupakan kalau mengatakan lumsum itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang perubahannya sangat kecil sekali. Sedangkan kalau kontrak harga satuan adalah kalau volumenya itu masih perkiraan. Dalam penjelasan saya di acara ini adalah kontrak harga satuan itu dipakai apabila pekerjaan itu tidak pasti Bapak dan Ibu. Sangat tergantung bagaimana kondisi lapangan, sangat tergantung dari kondisi tanah, sangat tergantung dari kondisi-kondisi penelitian atau bagaimana sonder dan boringnya dan seterusnya. Sehingga teman-teman ketika langsung ada pekerjaan nyangkut ke tanah misalnya, itu biasanya teman-teman menggunakan kontraknya kontrak harga satuan. Coba ya. Ketika telah POKJA tadi mereview, maka kemudian POKJA dapat juga bersifat mengusulkan apakah diterima atau tidak diterima, tapi ini memberikan warning lah kepada PPK. Contoh yang disampaikan di sini adalah mengusulkan tidak mensyaratkan personil yang tidak sesuai dengan kualifikasi usaha dan atau nilai pekerjaan. Contoh yang disampaikan tadi misalnya nilainya itu cuma untuk si kecil, tapi nggak mensyaratkan SKA, itu nggak boleh. Nggak boleh ini bukan saya ngomong nggak boleh ini nanti kalau ada dalam proses tender ketika Bapak dan Ibu itu melihat itu, Bapak kemudian melakukan sanggahan, pasti jawabannya tender itu gagal. Kalau memang nilainya itu kecil, tapi ini bukan untuk si kecil, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, boleh masalahkan SKA. Karena memang bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Demikian. Terus kemudian tentang peralatan utama. Mungkin ini terlalu agak detail ya Bapak dan Ibu. Saya akan coba kita sampaikan secara umum. Tentang POKJA ini ketika mengevaluasi. Bapak dan Ibu, kepastian di dalam evaluasi adalah
supaya menemukan penyedia jasa yang secara waktu oke, teknis oke, serah terima oke, gitu ya, di tempat yang ditentukan dalam dokumen-dokumen di dalam dokumen-dokumen tender. Contoh apa saja yang dievaluasi itu di dalam proses tender ini, di dalam kompetisi ini, hanya dua kemungkinannya. Pertama kali, yang dievaluasi dalam tender ini adalah administrasi. Ketika administrasi telah dievaluasi, administrasi ini given Bapak dan Ibu. Dengan adanya SPSE, administrasi tadi sesungguhnya given. Kecuali untuk nilai tertentu, di atas 10 miliar harus menyampaikan misalnya jaminan penawaran asli. Jaminan penawaran asli kalau hari ini sedang kondisi kesehatan masyarakat sedang ada kahar seperti ini, bagaimana tata cara untuk menyampaikan jaminan penawaran yang harus asli dan harus dapat ini tentunya di dalam dokumen masing-masing harus ditentukan bagaimana tata cara untuk melaksanakan untuk menyampaikan dokumen jaminan penawaran ini misalnya. Terus kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai syarat teknis. Persyaratan teknis, jadi yang disampaikan di dalam POKJA nanti, ujung-ujungnya adalah POKJA akan menyampaikan, mengusulkan di antaranya ada syarat administrasi sudah oke, tidak, syarat teknis sudah oke, tidak, kemudian harga sudah oke, enggak. Terakhir adalah, kalau khususnya dengan PASDA adalah tentang kualifikasi sudah oke atau tidak. Harga yang di dalam dokumen pemilihan ini disampaikan, awas lo ya, di dalam dokumen pemilihan ini, di dalam IKP-nya, di dalam hijau biru-biru tadi, kita tentukan bahwa masalah harga itu ada mengenai klarifikasi. Contoh, kalau menawar di bawah 80%, maka ada klarifikasi kewajaran harga. Dia akan gugur atau tidak gugur. Analisa harga satuan tadi akan diminta pada saat klarifikasi. Jadi analisa harga satuan sekali lagi tidak dituangkan di dalam kontrak, tapi analisa harga satuan hanya untuk evaluasi harga saja. Kedua, apabila totalnya di bawah HPS, tetapi ada item-item tertentu yang 110 di atas HPS, itu namanya harga timpang. Di dalam pelaksanaannya nanti ada klarifikasi. Apakah di atas 110% ini timpang atau tidak timpang? Itu diperlukan klarifikasi. Diminta analisa harga satuannya. Setelah diklarifikasi, maka akan dinyatakan timpang dan akan dinyatakan tidak timpang. Jadi tidak untuk menggugurkan, tidak untuk menggugurkan, tapi akan jadi bermasalah apabila diundang untuk klarifikasi Bapak dan Ibu tidak datang. Dalam situasi seperti ini, maka ada teman-teman pekerja yang mengevaluasi bahwa Bapak ini ketika tidak bisa diklarifikasi, maka menjadi konsekuensinya dari Bapak-Bapak penyedia jasa tentunya. Ya. Jadi di harga ada satu adalah klarifikasi harga ketika menawar di bawah 80%, klarifikasi harga ketika ada timpang, dan klarifikasi harga ketika menggunakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri itu akan dilakukan klarifikasi. Perlakuannya terhadap evaluasi Bapak-Ibu. Namun begitu, di dalam dokumen Permen 7 tahun 2019 ini, untuk TKDN kami menentukan di sana itu ada preferensi harga. Pilihannya, apabila Bapak akan memberikan preferensi harga, maka Bapak harus mengevaluasi tingkat kandungan komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Tingkat TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena ketika Bapak tidak memberikan preferensi harga, misalnya pilihannya adalah, maka Bapak akan menawar berapapun, maka material-material tidak akan kita pisah antara komponen dalam negeri dan komponen luar negeri. Jadi ketika Bapak menawar misalnya 90 juta, maka 90 juta itulah
yang akan menentukan akan menang atau kalah. Tetapi kalau Bapak akan, kalau Pogja lah, kalau Pogja akan menentukan preferensi harga, maka dia akan memperlakukan perlakuan yang berbeda terhadap yang menggunakan tingkat komponen dalam negeri tadi. Kita tahu bahwa tingkat komponen dalam negeri kalau menggunakan dalam negeri lebih dari 25%, maka dalam penawarannya dia akan diberi preferensi harga 7,5%. Bagaimana penerapannya? Misal, PTA menawar dengan tingkat komponen dalam negeri, PTB menawar dengan luar negeri minded, maka PTA itu menawarnya 105 miliar misalnya, PTB menawarnya 100 miliar, maka yang menang PTA, karena diberi preferensi harga 7,5%. Jadi seolah-olah tawaran PTA tadi 97,5 miliar. Tapi kontrak yang tetap seperti yang ditawarkan. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut kepada tahap slide selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini penambahan persyaratan teknis atau penambahan persyaratan kualifikasi. Dilakukan pada saat penyusunan perencanaan pengadaan atau persiapan pengadaan. Ini ketika ada berbeda misalnya, contoh di dalam persyaratan kualifikasi itu di Bina Marga itu menambahkan harus ada dukungan IUP, izin usaha penambangan. Dalam perpres tidak ada, dalam permen tidak ada. Namun di dalam permen tadi di pasal 49 menyampaikan kepada Bina Marga, unor-unor atau kepada siapapun yang akan tender menggunakan akan tender jalan, maka dapat mensyaratkan mengenai persyaratan-persyaratan UP seperti Bina Marga. Bina Marga itu setelah setuju oleh Eselon 1. Jadi ada persetujuan pejabat tinggi media. Permasalahan yang ada adalah kalau untuk APBD misalnya di kabupaten dan wali dan kota itu tidak ada pejabat tinggi media, yang ada pejabat tinggi pertama. Bagaimana dengan ini? Maka menurut saya ketika akan berbeda dengan permen, seyogianya harus ada peraturan kepala daerah lah, atau kepala dinas mewakili kepala daerah menerbitkan persetujuan bahwa beda dengan permen, tapi saya setujuin, semacam itu. Bahasanya monggo-monggo saja, nanti Bapak bisa melihat di sana, bisa datang ketika atau bisa mendengarkan pada saat meeting, maka Bapak mencermati yang saya sampaikan ini. Di dalam evaluasi juga, misalnya sebelum pada teknis, Bapak saya mengenal, di dalam evaluasi itu sekarang Pogja sudah tidak mengevaluasi mengenai sertifikat keahlian. Sertifikat kompetensi kerja itu sudah tidak domainnya Pogja lagi. Jadi Pogja, jadi Bapak Ibu ketika akan menawar terhadap personil yang akan diusulkan, Bapak Ibu hanya menyampaikan dalam tanda petik, hanya dari saya ya, hanya menyampaikan surat bahwa yang diusulkan itu punya kompetensi kerja. Pada saat nanti penetapan SPBD, surat penetapan penyedia jasa telah melalui proses kompetisi, tidak ada sanggahan, prosesnya lancar, kemudian berkas-berkas disampaikan kepada PPK, maka PPK akan menerbitkan SPBD dengan catatan mana sertifikat keahliannya atau mana sertifikat keterampilannya. Kalau itu tidak ada, maka gugur. Artinya dalam bahasa saya itu gugur. Kalau dalam bahasa perpres tidak dapat di permen, maaf, tidak dapat diterbitkan SPBD dan dianggap gugur.
kemudian diganti cadangan pertama juga hasilnya sama, cadangan kedua, pada saat cadangan pertama, cadangan kedua tidak memenuhi persyaratan, maka aturan Permen 7 tahun 2019 itu tendernya gagal. Jadi Bapak nggak bisa langsung ke 45 dan seterusnya. Jadi hanya yang diusulkan sebagai pemenang adalah yang kemudian diminta sertifikatnya. Kedua, yang penting, yang saya rasa cukup penting dan cukup diperhatikan oleh teman-teman Pokja dan PPK, pada saat PPK menerbitkan SPBB, maka keberlakuan isian kualifikasi masih valid tidak. Jadi misal Bapak dan Ibu, sekarang kompetisi ini itu dibatasin atau disaring dalam tiga layer. Layer pertama adalah penetapan pemenang. Di penetapan pemenang okay, tetapi pada saat akan diterbitkan SUBJ, ternyata ini contoh dari saya saja. Satu menit sebelum SUBJ, penyedia jasa itu blacklist. Atau satu menit sebelum SUBJ, SKP-nya untuk kecil nggak ada atau SKN-nya berkurang. Jadi ada tiga layer. Layer terakhir adalah kontrak. Penetapan pemenang okay, SPBJ okay, pada saat kontrak, maka keberlakuan isian kualifikasi tadi sudah okay, tapi pada satu menit, bahasa saya memudahkan saja. Satu menit sebelum tanda tangan kontrak, maka penyedia jasa blacklist, maka tidak bisa di kontrak. Jadi pemahamannya adalah, dokumen-dokumen penawaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, itu kan statis, Bapak. Sedangkan di dalam kita mengevaluasi pada saat penetapan pemenang, pada saat SUBJ, dan pada saat penandatangan kontrak, dokumen-dokumen tadi apakah masih berlaku atau tidak. Itulah yang dilihat di dalam keberlakuan isian kualifikasi. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Ini penambahan persyaratan sudah kami singgung tadi. Penambahan persyaratan teknis atau persyaratan kualifikasi, silakan Bapak dan Ibu untuk menambahkan atau melihat yang ditambahkan oleh Pokja dan PPK itu apakah ada persetujuan dari pejabat tinggi yang berwenang atau tidak. Itu Bapak dan Ibu. Kalau dia nambahkan sendiri idenya PPK, idenya Pokja, itu yang perlu dipertanyakan. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan tadi seharusnya Bapak itu menyampaikan di dalam penjelasan dokumen atau unleashing atau penjelasan di lapangan atau penjelasan pekerja. Sepanjang itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, maka tambahan PPK dan Pokja tadi itu patut dipertanyakan. Demikian Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada selanjutnya. Tentang penyusun spesifikasi teknis. Bapak dan Ibu, ini penyusunan spesifikasi teknis ini lebih kepada pelaksanaan pekerjaan. Karena apa? Karena spesifikasi teknis ini tidak termasuk dalam slot evaluasi. Jadi metode pemilihan ketika teman-teman atau ketika salah satu PPK maupun Pokja di provinsi tertentu mensyaratkan spesifikasi tertentu kemudian menggugurkan spesifikasi tertentu, maka itu menjadi pertanyaan. Karena di dalam tender tidak boleh menggugurkan spek. Tetapi Bapak dan Ibu, untuk syarat-syarat teknis, ya, yang harus Bapak Ibu catat adalah di dalam proses tender ada syarat administrasi, syarat teknis, harga, dan kualifikasi. Dalam hal persyaratan teknis, maka di persyaratan teknis itu ada yang namanya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini kurang lebih adalah Bapak dan Ibu ketika menawar akan ditanya di dalam metode pelaksanaan, apakah Bapak dan Ibu itu dapat mengurutkan pekerjaan utama. Menyusun tahapan proses gitu Bapak dan Ibu. Ya, secara logik dan
dapat dipertanggungjawabkan keprofesionalannya. Contoh-contoh, PPK di dalam metode pelaksana, PPK di dalam metode dengan dokumen pemilihan ini menentukan pekerjaan utama A, B, C, D misalnya. Tapi Bapak ketika menjawab dalam metode pelaksanaan, misalnya bangun gedung, maka Bapak jawabnya harus genteng dulu, setelah genteng baru pondasi, itu ngawur Pak. Itu Bapak tidak menyusun, Ibu tidak menyusun dokumen mengurutkan pekerjaan utama yang secara benar. Ada lagi contoh misalnya, di dalam dokumen, dalam spesifikasi dokumen kita, metode pelaksanaan itu menggunakan beton 300. Tapi dalam spesifikasinya dalam beton, speknya di beton itu K300 misalnya. Speknya itu tertuang di dalam misalnya bill of quantity atau daftar kuantitas dan badan biaya atau item-item pekerjaan itu misalnya ada beton K300. Kemudian Bapak di dalam metode pelaksanaannya itu menyampaikan beton K350. Itu tidak gugur spek Bapak dan Ibu, itu gugur di metode pelaksanaan karena Bapak menceritakan atau menyelesaikan pekerjaan yang bukan pekerjaan beton K300. Jadi tidak gugur spek, tapi digugur di metode pelaksanaan. Ya. Jadi di metode pelaksanaan ini, di pesan teknis ada metode pelaksanaan, mengurutkan pekerjaan utama, terus kemudian bagaimana mengerjakan pekerjaan utama, apakah Bapak mengerjakan pekerjaan utama ini sesuai enggak dengan alat dan personil yang Bapak sampaikan? Sesuai enggak dan spek terpenuhi enggak? Spek dan volume yang dibutuhkan dalam dokumen. Kedua adalah tentang jangka waktu pelaksanaan, jadi bukan jadwal, jangka. Ketiga mengenai peralatan utama. Keempat adalah personil manajerial, tadi kita sampaikan. Kelima adalah subkontrak Bapak dan Ibu. Subkontrak itu baru menjadi kompetisi apabila nilainya di atas 25 miliar. Kalau nilainya itu di bawah 25 miliar, tapi di atas 10 miliar, nanti setelah 19 Mei di atas 2,5 miliar, itu tidak dikompetisikan. Di bawah 25 miliar tidak dikompetisikan. Itu nanti dalam pelaksanaan aja yang ngatur biar PPK. Tapi tidak dikompetisikan. Artinya apa? Apabila nilainya di bawah 25 miliar, tidak ada yang gugur masalah support. Mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Ian, ya, tadi pagi disampaikan oleh Pak Ian. Gitu ya Pak ya. Kedua, selanjutnya adalah tentang RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. RKK ini dengan adanya Permen 21 tahun 2019, memang Permen nomor 7 2019 adalah Permen Pertandingan, RKK itu terbit setelah Permen Pertandingan. Sehingga apa? Sehingga aturan-aturan tentang keselamatan konstruksi banyak yang tidak ditampung di dalam Permen Pertandingan. Sehingga di dalam Permen Pertandingannya tadi secara umum kami sampaikan bahwa satu, Bapak akan gugur di dalam RKK apabila Bapak akan gugur di dalam RKK apabila PPK itu menentukan identifikasi bahaya. Kalian awas loh ya, kalian tanah ada bahaya di sini. Awas loh ya, misalnya memasang bata dengan ketinggian sekian ada bahaya jatuh. Awas loh ya, ada ngecat mungkin 2 sekian meter bisa jatuh. Maka di dalam tender ini penyedia jasa atau Bapak dan Ibu sekalian harus mengendalikan identifikasi bahaya tadi. Bagaimana cara mengendalikannya? Dari mengendalikannya tadi, terus kemudian Bapak bisa menilai bahaya. Oh, setelah menilai, mengendalikan, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana sasarannya supaya tidak ada kecelakaan. Ketika sasaran tidak ada kecelakaan, suruh ADC, asiden, maka bagaimana kemudian programnya itu membuat apa saja. Misalnya menulis awas lu ya, ngecat,
nanti kalau jatuh dan terus-terusan, sehingga perlu dilengkapi item-item nomor 1 sampai dengan 9 ya. Tapi yang kami sampaikan di sini adalah ketika Bapak dan Ibu tidak menyampaikan rupiah tersendiri di dalam RKK, maka Bapak harus dibuat. Jadi RKK sekarang tidak dimasukkan atau tidak termasuk di dalam slot penawaran. Ya. Kemarin-kemarin kan masuk di dalam overhead dan profit. Ya, dalam overhead. Sekarang sudah terpisah sendiri. Jadi terpisah di dalam rincian biaya. Oleh karena itu, teman-teman di dalam menyusun HPS juga harus menyampaikan item-item rincian bahaya sehingga Bapak dan Ibu bisa menawar. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang baru ditawar secara lamsam saja. Tapi kesimpulan saya, atau kesimpulan yang saya dapat terima, yang dapat saya simpulkan dari Permen 7 dan tahun 2019 ini, maka Bapak dan Ibu harus menyampaikan rupiah terpisah dengan penawaran. Atau RKK termasuk item tersendiri. Nggak ada itu, Bapak akan butuh. Baik, kita kembali kepada tayangan Bapak dan Ibu, bahwa review ini khusus untuk internal saja Bapak dan Ibu. Ketika spesifikasi dari bangunan konstruksi ini akan seperti apa, tentunya juga tidak semua bangunan memenuhi syarat. Harus ada uji lab, apakah material misalnya, material batu yang ada di provinsi sebelah sana itu memenuhi atau tidak, untuk misalnya membuat pasangan batu, atau misalnya untuk memberikan agregat A dan B itu untuk bikin jalan. Kalau batu tidak ada material di sana, maka harus dicari di sana dan seterusnya. Ini hanya spesifikasi teknis ini dari awal saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini hanya untuk kepentingan internal kami saja, supaya teman-teman PPK dan teman-teman penyedia jasa, PPK dan Pokja, itu ketika menyusun dokumen yang akan untuk mengevaluasi, nyambung dengan speknya. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut mengenai bahan bangunan. Itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini ada misalnya, Pokja mengusulkan untuk dimungkinkan menyebutkan merek dan tipe pada kalimat setara apabila memenuhi 19 pas ayat 2, hal ini kan tersebut termasuk dalam komponen barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah evaluasi teknis. Jadi misalnya seperti ini. Spesifikasi bahan bangunan, kalau misalnya untuk ngecat tembok, ya, misalnya ini gambar yang sederhana saja. Maka kalau kita tidak memilih merek, maka pasti yang terjadi teman-teman ngecat tidak dengan merek dulu, karena dulu itu yang paling hebat atau yang paling top dalam selevel dengan Mobilek misalnya. Dia akan mengecat warna putih tapi di level itu, di bawah itu. Sehingga inilah yang kemudian contoh untuk ngecat adalah satu-satu sistem yang menjadi satu kesatuan di dalam pekerjaan konstruksi, sehingga PPK boleh menyebutkan merek. Kalau memang cat itu yang dimaksud, jangan menyebutkan tentang setara, karena setara itu menjadi menyesatkan, gitu ya. Setara itu siapa yang cat itu, misalnya tegel setara, siapa yang menentukan setara? Kan perlu diuji dulu dari laboratorium. Jadi ketika laboratorium yang menetapkan setara itu tidak ada, ketika itu yang menamakan setara adalah dokumen tendernya saja, dan dokumen tendernya itu yang isinya Pokja dan PPK, maka setara yang disampaikan di sana adalah tahapan. Kecuali ada uji lab tertentu bahwa yang setara tadi adalah merek ini, merek ini, merek ini, maka itu setara. Karena dari pengalaman kami, contoh tegel lah misalnya, maka antara Roman dan Toto, ada yang mengatakan Romano di bawah itu, ada yang mengatakan Romano di atas itu. Sehingga inilah yang kemudian ada sementara pihak juga ada mengatakan itu setara itu, tapi kan dalam proses tendernya menjadi ini menyesatkan. Sehingga setara tadi ternyata tidak sederhana. Pemahaman tentang setara tidak sederhana, sehingga menurut saya apabila dalam pekerjaan konstruksi tadi perlu atau menggunakan bahan-bahan konstruksi
dan bahan-bahan konstruksi tadi menjadi satu kesatuan bagian dari pekerjaan, maka boleh nyebut merek. Mungkin begitu penjelasan kami. Selanjutnya tentang spesifikasi teknis kita detailkan untuk kepentingan kami. Ini adalah berujung kepada kehatian saja. Ini bagaimana jika PPK tidak sepakat dengan pekerja pemilihan, ini siapa yang akan menyelesaikan, maka pasti yang punya pekerjaan dalam hal ini PAKPA, ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Ini hanya internal di kami saja, paling tidak Bapak dengan membaca ini, oh ini toh yang dikerjakan oleh teman-teman di internal PUPR misalnya, atau di internal yang lain, antara Pokja dan PAKPA, antara Pokja dan BPK, dan bagaimana menuangkan di dalam SSKK. SSKK ini kan dari awal kita sampaikan, ini tidak mempengaruhi evaluasi. SSKK adalah syarat-syarat khusus kontrak yang berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan. Demikian bahkan ini, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Ini tentang DED, seharusnya DED ini menurut saya, ini kan DED itu output dari konsultan dari pekerjaan konstruksi tidak sini ya. Itu lebih kepada lebih menjadi spek teknis, kemudian akan menjadi HPS, jadi gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan konsultan, harusnya kan sudah selesai di dalam proses-proses ketika masuk kepada pekerjaan konstruksi, demikian yang kami sampaikan. HPS tadi juga kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, harga perkiraan sendiri sehingga HPS ini ada terjadi sesuatu frekuensi, taruhlah kami pengalaman kami di Jambi itu PPKA itu dari APBN, PPKB itu dari APBD, ada pekerjaan sama persis tapi berbeda HPS-nya sehingga si APBD tadi ditanya-tanya oleh APH, maka jawab saya adalah namanya juga HPS, harga perkiraan sendiri itu bukan harga perkiraan berdua. Jadi gitu, Pak ya. Jadi artinya apa? Artinya masing-masing HPS meskipun pekerjaannya sama persis, tapi nilai rupiahnya bisa berbeda. Sangat tergantung bagaimana kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PPK. Karena HPS itu kan harga perkiraan sendiri, bukan harga perkiraan berdua, bukan harga perkiraan rame-rame. Jadi clear bahwa HPS ini masing-masing bisa beda. Jadi jangan sampai ada yang lembaga masyarakat yang mengatakan markup dan seterusnya. Menjadi pertanyaanlah sesungguhnya kalau HPS tadi, data-data satuannya tadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hitung-hitungannya rumusannya boleh beda, tetapi kok WSD-nya boleh beda, tergantung bagaimana kondisi lapangannya, kondisi tanahnya, kondisi batunya, tetapi yang menjadi masalah adalah harga satuan dasar harus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dari HPS yang disusun oleh gubernur, bupati, wali kota, tidak, mereka ada salah satu masukan 10 dari variabel yang bisa diizinkan. Jadi dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan HPS sama dengan harga pasar, kalau sekarang HPS adalah kalkulasi profesional dari BPK. Jadi masing-masing masih beda. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data itulah yang mestinya yang harus dipertanggungjawabkan. Data yang dipertanggungjawabkan adalah data-data yang telah ada terkontrak. Bukan data-data ngambil dari material. Jangan, ya. Mungkin lanjut kita bagaimana rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini tidak di dalam kompetisi. Ini hanya mengintipkan saja yang terjadi di kami adalah kita menyampaikan tentang rancangan kontrak yang dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat umum sudah given, ya, syarat-syarat khusus kontrak. Selanjutnya tayangan 19 mengenai dokumen anggaran. Ini kegiatan internal yang Bapak boleh tahu karena memang inilah teman-teman dalam menyusun dokumen pemilihannya sudah harus ada kepastian mengenai dokumen anggaran belanjanya. Karena paket kita adalah
karena pekerjaan kita posisi cenderungnya dengan SPSE, SPSE itu yang pengembangan dan pembinaan pengembangan. Halo, halo Pak Tom. Ya, Pak, ini sudah jam 3:30. Nanti ada webinar lainnya. Juga ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apa sudah bisa di sesi tanya jawab atau bagaimana, Pak? Oh boleh, boleh. Tanya jawab saja ya, karena ini yang intinya sudah kami sampaikan, tinggal melengkapi saja nanti teman-teman kalau akan tanya jawab, akan bertanya. Ini seperti penawaran teknis, penawaran sudah ada di sini. Monggo, silakan Bapak. Ini dengan Pak siapa, Pak? Dengan Hendro, Pak. Dan Hendro. Oh, moderatornya Pak Hendro ya? Iya. Silakan Pak, kalau ini... akan... Atau ya. Gini saja Pak, ini kan mungkin kami juga ada acara di sebelah, jadi mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan saja oleh tim, nanti akan kita jawab, akan saya jawab dalam bentuk tulisan, dan kemudian Bapak menyampaikan kepada masing-masing di hari ini yang ikut webinar. Mungkin oke. Begitu Pak Hendro. Ya. Siap Pak, siap. Mungkin ada satu ini Pak ingin diskusi langsung sebentar saja nggak apa-apa Pak ya? Oh iya boleh boleh. Silakan. Silakan. Pak Yamin, silakan Pak. Assalamualaikum. Pak Yamin, waalaikumsalam Pak Yamin. Halo Pak. Halo. Halo. Pak Yamin. Ya. Silakan Pak Yamin. Iya Pak. Anton, Pak Yamin. Oh iya. Terima kasih Pak. Ini saya mau menanyakan masalah apa? Ada tadi yang di poin penting itu masalah histori HPS, HPS nih Pak. Itu bentuk ya. Sama formnya itu gimana Pak ya maksudnya nih? Gini Pak. History ini kan HPS. Kalau histori HPS ini ujung-ujungnya kan kepada pertanggungjawaban terhadap apakah menyusun HPS ini markup atau tidak markup. Kan gitu Pak ya. Bahwa prosesnya ketika ada histori HPS ini, data-data yang untuk harga satuan dasarnya Pak, misalnya semen satu sak berapa, besi satu kilo berapa, itu ada historisnya, sehingga kalau ada LSM atau pihak lain di luar yang ikut tender, ketika itu dipertanyakan, maka ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Masalah format dan seterusnya itu kan hanya kebutuhan internal saja, Pak. Ya, Pak ya, Pak Yamin. Halo, Pak Yamin. Iya, Pak. Halo. Ini modelnya berita acara aja, Pak, ya lapangan gitu ya. Ya, Bapak kan dari penyedia jasa ya, dari atau dari pengguna. Pak Yamin. Iya, Pak, dari penyediaannya. Anunya oh, apa? PPT kan biasanya. Sorry, maaf. Saya biasanya di anunya Pak, di membantu PPK. Oh, PPTK. Gini Pak, gini. Gini, gini. Ya. Jadi poin besarnya adalah Bapak harus menanyakan harga, misal-misal semen satu sak ini kok sekian, sedangkan di lapangan sekian. Ini dari mana? Gitu loh Pak, historinya itu. Oh, nah, iya. Kalau dia menjawab dari ya. Mana? Itu dari mananya tadi harapan saya adalah ada terjadi kontrak gitu loh. Jangan nanya di material. Atau jangan nanya di pabrikan. Semen yang harganya sekian, misalnya satu sak 60.000 atau 50.000, itu dapat dari mana? Maka dia dapat dipertanggungjawabkan itu ada kontraknya, ini kontraknya sekian, ngambil dari sini karena kontraknya itu sudah setahun yang lalu. Maka ada nilai inflasi. Begitu Pak, kurang lebih. Pak, oh iya Pak, macam. Ya ya, oke Pak, oke. Halo Pak Indro. Halo Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Pak Agung Pak. Mau dilanjut sekarang Pak. Atau dikumpulkan aja? Oh boleh boleh Pak Agung, silakan silakan. Saya diberi kesempatan kapan nih? Saya ikut aja, panitia ya. Ya, baik Pak. Silakan, ini saya, silakan Pak Agung. Oke, saya bantu bacakan ya Pak ya. Iya. Oke,
dari Pak Agung Suparjono. Jadi penyebutan merek untuk pekerjaan tertentu bisa ya Pak? Misalnya kita mau Roma ukuran 33,3 dikali 33,3. Kalau itu tidak berpengaruh terhadap kompetisi, maka penyebutan merek itu yang kalau itu bagian dari pekerjaan itu boleh-boleh saja. Tetapi penyebutan merek tadi kalau menjadi mengarah kepada pemenang tertentu itu nggak boleh itu, nggak boleh Nesa, Mbak Nesa. Jadi harus ada semacam kajian tertentu lah. Oh, ini saya boleh menyebutkan merek. Oh, ini tidak gitu. Harapannya adalah apa? Harapannya jangan sampai penyebutan merek-merek tertentu ini mengarah kepada perusahaan tertentu. Tetapi kalau merek, contoh misalnya saya menyebut merek Roman, warnanya warna seperti ini, kan tidak ada lain lagi selain merek Roman warna seperti itu, maka itu bisa-bisa saja. Sepanjang Roman tadi tidak dimonopoli oleh perusahaan A atau perusahaan yang akan diarah sebagai pemenang. Ya, Mbak Nesha. Oke, baik, Pak. Ya. Udah cukup segitu aja pertanyaannya, Pak. Ada yang lagi? Ya. Sudah segitu, sudah terjawab semuanya. Oke, terima kasih dari LPKN yang telah memberikan waktu saya, terutama Mbak Nesha yang bantuin saya dan barusan Pak Agung ya, barusan Pak Indro ya, Pak Indro, terima kasih. Dan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu Bapak dan Ibu masih tidak terpuaskan. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak bisa menghubungi LPKN melalui Mbak Nesha dan seterusnya, dan mungkin Pak Indro. Tetap di rumah saja, tetap stay at home supaya bencana kesehatan ini segera berakhir. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap Bapak dan Ibu selalu bahagia bersama keluarga. Amin. Silakan Pak Nesha. Ya baik. Baik Pak Anton, terima kasih kepada Bapak Antonion yang telah memaparkan materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta, sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.